Nonton lah. Apa ya? Subscribe di channel YouTube-nya. Hobi kenyang. Abangku apa? Hobi kenyang. Hobi kenyang. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa like dan subscribe ya, karena gratis. Oke, mantap. 'Kay, assalamualaikum wabarakatuh. Selamat datang di channel Hobi Kenyang tentunya, teman-teman. Nah, saat ini saya berada di salah satu tempat wisata Pontianak yang terkenal ya, namanya Tugu Katulistiwa. Nah, kebetulan di sini akan diadakan event perlombaan sampan sia-sia ya, teman-temannya. Dan tadi malam saya juga ke Waterfront Taman Alun-Alun Kapuas. Nah, nanti kalau teman-teman penasaran ingin lihat videonya seperti apa ya tadi malam ya, nanti ada di atas ya teman-teman ya. Nah, kalau videonya tidak muncul berarti belum saya bikin. Oke, videonya tadi malam nanti linknya di atas, oke. Yang belum gabung, mari kita kenalan dengan cara tekan tombol subscribe yang di bawah warna merah teman-teman. Dengan tekan tombol subscribe, kalian akan mendukung channel ini untuk berkembang ke depannya, menyajikan kuliner-kuliner yang ada di kota Pontianak ya teman-teman ya. Oke, nanti kita vlog-vlog lagi ke sampai ke pinggir Sungai Kapuas, oke. Nah, oke teman-teman, tonton videonya sampai habis ya. Kita sambil jalan-jalan mencari kuliner yang ada di kawasan Tugu Katulistiwa Pontianak ya teman-teman ya. Nah, tadi saya udah lewat, ada saya melihat salah satu jajanan ya teman-teman ya. Nanti teman-teman tetap stay aja di channel Hobi Kenyang ya. Nah, ini dia teman-teman. Ini namanya sambal pentol goreng Kayana tuh. Oke, buat teman-teman yang mau bergabung menyaksikan video ini, tidak ada ruginya untuk kalian tekan tombol subscribe yang di bawah warna merah ya teman-teman ya. Oke. Langsung kita merapat ya teman-teman. Wow. Pentol goreng Kayana. Sambal pentol goreng Kak Yana. Dengan Kak Yana sendiri kali Bu ya? Iya, dengan saya. Mantap. Ini kalau tidak ada acara seperti ini, mangkalnya di mana Bu? Mana tempatnya? Saya memang ikut event. Oh, khusus untuk ikutan event-event seperti ini Bu ya? Oh. Bu, ini Bu. Ini. Di sini aja Bu, kalau di Alun-Alun Kapuas ada gak? Di sini aja. Tanggal 16 sampai 20 Megamall. 23 sampai 27 PCC. PCC, mantap. Kalau bapaknya nggak bapak siapa Pak? Mohon maaf. Ya? Pembantu. Pembantu. Ownernya ya Bu ya. Bapak asal mana Pak? Kau tahu Pak? Asalnya dari Jawa. Jawa ya Pak ya? Sudah berapa lama Pak buka usaha kulineran seperti ini Pak? Kulineran ini sudah 2 tahun. 2 tahun Pak ya? Nah, tapi pada waktu itu jualan tahu bulat. Oh, jualan tahu bulat. Nah, tahu bulatnya harganya tinggi. Nah, dan kita panen ke sini jual pentol goreng. Oh, jadi beralih ke ini ya Pak ya? Iya. Oh. Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun Pak. Ibu, boleh Bu bikinkan saya satu? Boleh. Boleh sedikit ya Pak ya? Ya, siap. Nah ini teman-teman, ini pedasnya sangat menggoda nih, tuh. Tapi nggak terlalu pedas. Nah, tapi nggak terlalu pedas. Nah, karena dia berarti kalau ini kalau dihitung level berapa nih, Bu? Nggak pakai level, Pak. Karena nggak. Dia sambal. Oh, karena dia sambal. Nggak harus diulang pedas ya. Oh. Ini mau dicampur sosis? Boleh, Bu. Pokok paket komplit lah pokoknya, Bu. Kasih ini apa nih? Ini ya, kecap ya. Pakai kecap lagi. Kakak, kalau mau Kak, ambil aja, nggak apa. Nggak apa, udah dibayarin kok, ambilnya. Banyak nih, Kak. Tiga nih. Nggak apa, ambil aja. Kalau mau, boleh. Kakak yang cantik. Ambil aja, Kak. Jangan mau malu, Kak. Ambil aja, nggak apa. Nah, bikinkan saya lagi, Bu, ya. Saya pengen nyoba yang ini nih, sama ya.
Jadi kalau satu cup gini berapa, Bu? 10.000, Pak. 10.000. Oh. Saya coba satu cup dulu, Bu, ya. Karena kita mau keliling lagi, Bu. Oke. Campur ini, enggak? Ini apa, Doer. Nih, Bu? Sosis. Oh, sosis. Sosis doer. Sosis doer. Iya. Nah, boleh saya coba dikit aja lah, Bu. Ini ya. Dikit aja. Ini. Oke, sip. Ini teman-teman, ini harganya satu cupnya untuk apa ya, sosis nih ya, itu 10.000 satu cupnya. Berarti kalau ada event-event begini satu hari itu kadang berapa cup, Bu, habisan, Bu? Nggak bisa ditentukan. Nggak bisa ditentukan ya. Pakai apa? Pakai kilo ayamnya. Oh, pakai kilo ayamnya. Oh gitu. Wah, 30 kilo teman-teman biasa habisnya. Ini sosis ya. Ini ada juga aneka minuman nih. Tuh. Ini apa nih? Es kopior. Oh, es kopior. Es kopior pakai ini marjan. Oke, Bu, 10.000, Bu, ya. Nah, oke, Bu, ya. Uangnya pas, Bu. Jadi Ibu enggak repot-repot beli lagi. Enggak sebayar lah. Hah? Enggak sebayar. Enggak, enggak apa-apa, Bu. YouTube-nya no, Pak? Hah? YouTube-nya. Hobi kenyang, Pak. Hobi kenyang. Bang Ipan hobi kenyangnya. Oke, siap. Kalau kemarin kan saya di di apa? Di Sunda Kuliner ada tiga. Oh. Ibu ada punya IG enggak, Pak, Bu? IG ada. IG. Nanti saya tulis di link deskripsi saya ya, Pak, ya. Oke. IG-nya apa, Pak, nama? IG-nya Sriana. Sriana? Sriana. Sriana aja. Iya. Ada Sriana sambal. Enggak ada. Ada ya. Tuh. Ini mantap nih, sambal pentol doer Kak Yana. Wow, bikin ngiler, Bro. Oh, mantap. Kak, mau beli silakan. Kakak, udah. Serius nih, udah mau ditraktir. Oke, teman-teman, nanti kita lanjut lagi, kita jalan-jalan ya sambil apa? Mampir-mampir kembali ke tempat jajanan lagi ya. Jadi buat teman-teman, tonton videonya sampai habis. Jadi kalian tidak salah paham ya. Oke. Okay?